Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. Jadi muliakan Tuan Pengerusi yang berusaha pengarah sampai timbalan pengarah, ketua jabatan timbalan ketua jabatan, koordinator seterusnya, sahabat-sahabat, para asatizah, tuan-tuan guru, puan-puan guru juga. Jadi pada pagi yang mulia ini, suka saya berkongsi satu tajuk, iaitulah sebahagian daripada sifat-sifat ahli syurga yang dirakamkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi. Sebahagian daripada sifat-sifat ahli syurga di dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama ialah al-iman dan al-amalu as-salih, beriman dan beramal dengan amal-amal yang salih. Di awal surah, ayat yang kedua di pertengahan ayatnya, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat innalahum ajran hasana. Allah memberi khabar gembira kepada orang yang beriman, yang mereka ini beramal dengan amal-amal yang salih, dan bagi mereka pahala yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti orang yang beriman, iman dan amal soleh ini di antara dua perkara yang menjadi syarat utama untuk kita menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila kita tengok di dalam ayat yang ke-30, Allah ulang lagi dengan maksud yang sama, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, kami tidak akan mensia-siakan ganjaran bagi mereka yang mempercantikkan, memperelokkan amalannya. Kemudian seterusnya Allah menjelaskan apakah anugerah pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok ayat 107. Apa janji Allah Subhanahu wa taala selepas beriman dan beramal soleh? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah bagi mereka ini syurga firdaus sebagai tempat kembali, tempat tinggal mereka. Itu di antara makna di dalam ayat yang kita baca sebelum ni.
yang kedua, ajran hasanah, pahala yang hebat, dengan arti jannatul firdaus, syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna la nudhi'u ajra man ahsana amala, dan juga dengan makna jannatul firdaus nuzula, sebagai tempat dia tinggal ya bagi golongan yang beriman. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka ini kekal. Dengan arti kita semua masuk syurga ini bukan sekadar masuk, tetapi kekal untuk selama-lamanya, dan mereka tidak mahu yang lain lagi selain daripada syurga Allah. Ini berkatnya daripada iman dan juga amal yang soleh. Dan yang kedua ialah yang menarik daripada surah Al-Kahfi, dimulai dengan iman amal soleh, diakhiri dengan iman amal soleh. Cuba tengok ayat 110, ayat akhir surah Al-Kahfi, 110 akhir surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan arti masuk syurga, mendapatkan ampunan maghfirah. Faliya'mal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Dibuka pada ayat yang kedua amal soleh, dan ditutupi Al-Kahfi dengan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih faliya'mal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Tanpa dia melakukan syirik kepada Tuhannya. Tengok syarat iman dan amal yang soleh. Yang kedua ialah banyak berdoa kepada Allah, banyak berdoa, berzikir kepada Allah, supaya dimasuki Allah, memasukkan kita ke dalam syurga. Di antara doa yang Allah ajar kepada Ashabul Kahfi, merupakan cerita yang pertama di dalam surah Al-Kahfi, dan menjadi nama kepada surah Al-Kahfi, ialah doa meminta apa? Meminta rahmah di sisi Allah. Cuba tengok ayat ya surah Al-Kahfi, ayat ke-10. Apa doa Ashabul Kahfi? Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Mereka berkata berdoa, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Hablana atina min ladunka rahmah, di sisi-Mu rahmat kami. Dan Nabi SAW, dia dalam banyak hadis, Nabi SAW, kita ni masuk syurga di antaranya dengan rahmat Allah. Lalu sahabat pun tanya, kamu juga ya Rasulullah masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal? Wala ana illa an yataghammada li Allah bi rahmatih. Aku juga, kecuali Allah menganugerahkanku rahmatnya. Ini di antara doa yang perlu kita perbanyakkan, ya arhamar rahimin. Kita baca Quran, biasa lepas kita baca Quran kita berdoa. Apa di antara doa yang popular yang kita baca? Allahumma arhamna bil-Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waja'alhu lana, jadikanlah Al-Quran ini bagi kami imaman wa nur
wa hudan wa rahmah. Nah, tengok doa. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita berdoa juga. Nah, bagus akhir doa diakhiri dengan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Contoh doa kita baca. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-mu'afa fi dunya wal-akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat Allah, dengan sifat Rahman, sifat Rahim, kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tengok kisah Zulqarnain dalam surah Al-Kahfi. Zulqarnain seorang maharaja yang hebat, seorang tentera yang hebat, jenderal yang hebat. Selepas Zulqarnain membuka banyak negara sehingga sampai ke hujung dunia, sehingga bahasa pun penasihatnya payah untuk memahaminya. Kemudian berjumpa satu kaum yang diganggu oleh siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Lalu dengan ilmu Allah ajar kepada Zulqarnain, dia membina satu benteng. Satu benteng yang besar, ya, yang boleh ya menyekat kemarahan Ya'juj dan Ma'juj. Selepas dibina benteng itu, penduduk di tempat itu hendak memberi upah kepada Zulqarnain. Apa kata Zulqarnain dengan ilmu yang Allah berikan kepada Zulqarnain? Qala hadha rahmatum min Rabbi. Qala hadha rahmatum min Rabbi. Zulqarnain berkata, ini semua rahmat dari Tuhanku. Allah marhamni, Allah marhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman, pemimpin, wa nuran, cahaya, wa hudan, petunjuk, wa rahmat. Doa yang diajar oleh Allah kepada Ashabul Kahfi, sehingga dengan izin Allah mereka ni tidur berapa tahun? 300 tahun wazdadu tis'a, campur 5 lagi, campur 9 lagi. Ini di antara berkat doa minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat yang ketiga ialah sifat sabar. Tengok ayat 28. Ayat 28. Buka perse. Yang ketiga sifat sabar. Ayat 28. Wasbir nafsaka. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum. Sampai last akhir ayat, dan sabarlah diri kamu, dengan arti sifat sabar. Lalu Allah bawa kisah Nabi Musa dengan rajul salih. Di dalam banyak tafsir menyebutnya sebagai Sayyiduna Khidir alaihi salatu wassalam. Kisah kesabaran ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam, minta untuk belajar. Pasal apa Allah suruh belajar? Walaupun maqam Nabi Musa lebih tinggi berbanding maqam Nabi Khidir, tetapi dengan maqam yang tinggi, pangkat yang tinggi, jawatan yang tinggi, belajarnya mungkin tinggi. Kadang-kadang kita ni bukan tahu semua benda, mungkin kita ni banyak tahu. Banyak tahu tetapi tidak tahu semua benda. Nabi Musa pergi berguru dengan Nabi Khidir, padahal maqamnya lebih tinggi, seorang Nabi, seorang Rasul, di antara Nabi yang kisahnya paling banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Tak ada Nabi lain, Nabi Musa. Tetapi walaupun sifatnya begitu, maqam tinggi, bersimpuh di hadapan Nabi Khidir. Mana kita bukan satu keaiban kita ni untuk berguru dengan siapa.
walaupun dengan yang lebih rendah makamnya berbanding dengan kita. Mungkin lebih rendah dari segi pelajarannya berbanding dengan kita. Kena ada sifat sabar. Walaupun Khidir sudah baca, kamu ni Musa tak boleh sabar. Walaupun Nabi Khidir sudah baca daripada awalnya, kamu Nabi Musa, ia tidak boleh untuk bersabar. Tetapi dengan berkat sabar itu, kita ini insyaAllah akan beroleh kejayaan. Sabar di dalam kita bekerja, sabar menuntut ilmu, sabar di dalam melakukan amal taat, sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam menghadapi musibah. Tanpa sabar manusia payah untuk masuk syurga. Tanpa sifat sabar, suami isteri tanpa sabar payah untuk menjaga keharmonian rumah tangga. Kita berkawan, bersahabat, sama juga memerlukan kepada sabar. Jangan kita berpasangan suami isteri sehingga pasangan kita berkata kepada kita sebagaimana kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, hadza firaqu baini wa bainik, ini perpisahanlah daripada kita. Enough is enough. Jangan kita biar begitu. Kawan kita, sahabat kita, kerana tanpa sabar, salah seorang di kalangan kita berkata, hadza firaqu baini wa bainik. Tengok kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Sabar itu insyaAllah banyak kebaikan. Indah kesabaran. Indahnya di mana? Bila kita menghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir sekali, sahabat-sahabat, hilang pula. Dan kalau sahabat-sahabat, ya, kalau kita tengok di dalam, dulu kita belajar bahasa Arab, kita guna kitab Al-Arabiyah Linnasyi'in. Al-Arabiyah Linnasyi'in. Yang lama-lama tu mungkin ingatlah. Ustaz Ibrahim pun mungkin ingatlah. Al-Arabiyah Linnasyi'in. Apa kisah yang dibawa di dalam Al-Arabiyah Linnasyi'in? Kisah Ammar bin Yasir. Keluarga Ammar bin Yasir. Yasir dan isterinya Sumayyah. Ammar tu anak dia. Diseksa. Diseksa oleh Kufar Quraisy. Nabi dan Abu Bakar, Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda, melalui kawasan itu. Apa pesan Nabi kepada keluarga Yasir, Ammar, Yasir dan maknya Sumayyah? Sabran ala Yasir, kamu bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah, sesungguhnya janji kamu di sisi Allah syurga Allah, dengan berkat kesabaran. Jadi sahabat-sahabat, mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita kesabaran, diperkukuhkan iman, kemudian diberi kekuatan untuk sentiasa melakukan amal-amal soleh, sehinggalah kita layak untuk menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang boleh saya kongsi pada pagi ini, mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih di atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.